blah blah blah. James F. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia, was adopted as the state song of Virginia in 1940. Yeah. Kalau diartikan blah blah blah. Blah blah blah. James F. Blunt bawa aku pada Old Virginia, diadopsi menjadi lagu kebangsaan Virginia pada tahun 1940. Iya, itu mana yang benar? Yang benar itu deh, karena di sini itu dia butuh adjective clause. Dan di sini yang adjective clause itu cuman D. Ya, yang benar yang D. Oh. Written by. Ya, written by. Bentar, bentar. Nanti belum. Ya, oke. Okay. Jadi yang kenapa jawabannya D menurut kamu atau menurut pembahasan? Karena dia butuh adjective phrase. Terus kalau adjective phrase itu dia verb 3 tapi nggak diikutin sama D. Jadi nggak kayak passive voice. Ya. Sedangkan yang kayak gitu cuman D doang. Ya, terus selain itu juga mungkin gini. Adjective apa ini? Apa nih? Apa tadi? Adjective phrase. Oh, phrase. Adjective phrase karena ada koma juga ya. Ada koma antara bla 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 sampai blend itu ada koma. Berarti tidak mungkin itu sebagai subjek. Ya. Ternyata subjeknya adalah dari Carry Me Back to Old Virginia ya. Jadi subjeknya berupa sebuah apa judul ya? Judul lagu. Jadi katakanlah lagu ini diadopted begitu ya. Kalau mau diganti yang lain lah. Atau misalnya kalau Indonesia Raya ya, mirip seperti Indonesia Raya diadopsi atau dikarang. Nah. Terus polanya apa kira-kira? Yang Carry Me Back to Virginia itu subjek. Lalu tambah ditunjuk. Ya. Carry me. Ini yang carry me back to Old Virginia. Subjek itu to be, lalu verb 3. Sehingga subjek to be verb 3 adalah kalimat apa? Safe. Berikutnya. Yeah. In the realm of psychological theory, Margaret F. Washburn was a dualist, blah blah blah, that motor phenomena have an essential role in psychology. Kira-kira kalau diartikan pada Delirium itu apa, Pak? Dalam ilmu. Iya. Yeah. Dalam ilmu teori psikologinya Margaret F. Washburn adalah seorang dualis bla bla bla. Yang isinya apa kira-kira? Kalau langsung diisikan, isinya apa? Who believe? Iya, yang dia percaya bahwa fenomena motor punya essence. Oh, yang who believe ya, bukan who she believe ya. Yeah, yang percaya bahwa fenomena motor punya peranan penting dalam psikologi. Motor di sini bukan berarti motor benda ya, motor gerak dalam tubuh mungkin ya. Kalau dari sisi kenapa yang dipilih who believe bukan who she believe, bukan believe bukan soalnya yang dipilih. Soalnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ya. Karena soalnya ini adjective phrase. Ya, adjective bukan adjective phrase tapi adjective clause. Oh, adjective clause. Yeah. Terus di sini kan untuk menghubungkan kalimat satu yang ini sama kalimat dua yang setelah bla 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 ini dihubungkan karena kesamaan subjek, jadi makainya who. Iya. Yeah. Dan karena dan dualis itu adalah orang. Mm-hmm. Jadi pemakai who, ya. Yeah. Who memang ada tiga who, who she, who believe, who did. Ya. Yeah. Kalau who she nggak mungkin karena who biasanya langsung kata kerja. Lalu kalau who did nggak mungkin ya karena ada muncul lagi si believe. Maka yang paling mungkin adalah atau yang benar adalah who langsung kata kerja. Ya, jadi adjective clause ya yang mempercaya polanya sekarang dari mana yang ini? Ya. Dari mulai Margaret. Ya. Dari mulai Margaret F. Washburn itu subjek. Terus ini komplement ya. Oke, okay. Terus masih ada. Terus yang terakhir, the
researchers use blah 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 that scientists create, such as about biology, chemical, and physics to conduct their product research. Peneliti menggunakan blah 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 yang ilmuwan ciptakan seperti tentang biologi, kimia, dan fisika untuk mengkondak melaksanakan riset produk mereka. Isinya yang mana? Jawabannya itu yang ini, the scientific papers. Ya. Yeah. Kenapa so, bukan paper yang A? Karena researchers. Ya. Yeah. Berarti banyak orang. Apa sih papernya juga banyak. Yang lain paper tanpa S. Ya. Apalagi use itu menggunakan, berarti setelah me itu objek. Semua yang setelah me pasti objek. Saya mengambil buku, mereka menulis surat, mereka mengetik proposal, saya membersihkan kamar mandi. Ya. Me menggunakan, tinggal cari objek. Jadi yang dibutuhkan adalah objek. Sekarang tidak dari sisi pola kalimatnya, researcher adalah subjek, terus use verb, terus the scientific papers-nya itu objek. Ya, dan that seterusnya adalah adjective clause.